kene apa jene esuk iku taman iku hari isa persiapan pertemuan forum OPK di CSDW. Kalau saya esok di hari jam 3-an layanan belakang Kakek acara. Kayak seterus perjalanan kayak ini. Kelurahan Gorontawono tapi nek nggone makam itu kan setiap tahun. Podo ae. Setiap mewakili yang angkura jalan ke utara sing iku kan. Waalaikumsalam. Sallallahu Wasted. Ayo, Bayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati tim Paskel. Paskel keberapa ini, Pak Cus? Paskel terakhir. Pasal penutupan, Pak. Pasal pamungkas. Tim Paskel yang kami hormati, Bapak Ibu Koordinator LKM desa wilayah Kecamatan Candi, meskipun yang hadir ini cuma beberapa desa yang ada di Candi sebelah timur, yang kami hormati ibu-ibu pengurus UPK yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkenannya kita semua bisa hadir di lesehan CSDW dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin agenda pada siang hari ini kita sendiri selaku anggota LKM
juga kurang tahu persis agenda utamanya, tapi yang perlu kita sampaikan adalah seandainya nanti itu benar-benar tim Faskel itu sudah lepas dari dampingan desa kita masing-masing, harapan kita LKM yang ada di desa masing-masing itu tetap mengawal dan tetap berjalan pada ketentuan-ketentuan yang ada di PNTL. Jangan serta-merta ini kita nggak ada Faskel, sehingga kita menggunakan anggaran, menggunakan apapun kebijakan LKM, jangan sampai menyasak jalur. Kita tetap pada jalur yang ada. Kita semua yang terhormat Bapak Ibu Faskel, yang terhormat teman-teman LKM dan PUP Kecamatan Candi, kami mewakili hadir hari ini Pak Nasron, bahwa FKA ini selama kurun waktu beberapa waktu ini vakum, belum ada greget sekali untuk hanya di wilayah Candi, Kecamatan Candi wilayah timur saja selama ini yang kita rasakan tetap ada. Alhamdulillah masih ada kekompakan lah, walaupun ada satu dua desa atau ada yang kadang-kadang nggak datang atau gimana, tapi yang secara umum kita masih kompak, kekompakan yang bagus. Mari kita jaga terus sampai kapanpun. Kemarin, kalau Sabtu kemarin kami tim masih menjadi tim Faskel karena masih di bulan Februari. Nah, karena acaranya sekarang ditunda satu minggu sesudahnya, berarti kita ini kapasitasnya sebagai anu, sebagai dulur jenengan mawon gitu. Amin, nggih. Sebagai dulur mawon gitu. Oh, kan nyambung. Kami tindak lanjuti salah satunya kemarin ada beberapa kontak dari Bapak Ibu UPK setempat kaitan rekom ke bank. Satunya itu, nomor satu itu. Yang kedua, kita punya tanggungan yang namanya hasil audit yang belum kami bagikan. Jadi yang di tim kami sudah disampaikan seluruhnya ditetapkan di Bursika, yang di tim kami 20 desa. Terus kami juga mengajak teman kami di tim sebelah, Pak Imam Bu. Menjauh dan tadi saya mohon maaf tadi ya. Yang mana? Tiga desa. Iya. Yang tiga desa sama Pak Imam, yang satu desa Durung Beduk itu sama timnya tim tulangan. Tulangan Durung Beduk itu. Jadi tapi nanti kalau beliaunya mengendaki jika bisa konfirmasi langsung lewat Mbak Titik, nanti dibantu sama Mbak Titik lah. Mbak Titik ya. Karena rumahnya kan di sini Bu, rumahnya di apa? Aloha. Aloha, di Aloha dekat Bu Rase kan. Saya kan Malang. Rotok-rotok ada titik. Awo teratap. Yang dulu terlalu gila baru teko kan. Awo teratap-teratap. Saya harus menuntaskan ke tanggung jawab kami, yaitu yang satu tadi itu hasil audit karena Bapak Ibu juga sudah membayar. Untuk yang rekor Bapak Ibu, ada surat resmi sekarang ini. Tadi mau saya print semuanya, mau saya print sejumlah desa dari Mbak Titik. Gak nutut waktu ini Mas, di print 3 saja. Nanti dibagi softnya aja. Nah, nanti soft copy-nya nanti kami bagi lewat grup bawon nggih. Jadi itu di print. Harapan saya itu nanti kalau jenengan mau rekom depan, kalau ada permasalahan tunjukkan saja ini. Tunjukkan saja ini dicetak, nanti kalau rekom ke bank dibawa saja ke bank. Karena di situ isinya pengakhiran pendampingan program kotaku di beberapa kota, tidak di semua kota. Masih ada beberapa kota yang masih ada pendampingan. Dan di provinsi masih ada kok. Di provinsi masih ada. Jadi kalau ada permasalahan di bank kaitan dengan rekom, Bapak Ibu sekalian bawa saja surat itu sebagai pengakhiran
untuk kalau ada ya, kalau ada masalah, kalau nggak ditanya nggak ada masalah gitu. Lanjut. Yang terpenting itu kalau ibu yang saya sampaikan selain pengakhiran pendampingan, yang di poin keempat keberlanjutan asetnya. Bisa bacakan ya, dengan aset barang, aset infrastruktur, dan aset pinjaman bergulir di masyarakat yang dikelola oleh BKM atau LKM. Jadi sekarang kebijakannya, makanya kemarin kan mohon maaf, betul saya kan juga diundang LKM-nya. Jadi kan baru hanya UPK sekretariat toh. Jadi kebijakan utamanya langsung berbeda di tangannya LKM. Jadi itu yang saya sampaikan dari kemarin. Kalau rekomnya penanggung jawabannya, artinya kalau ada rekom dari Asman atau tim Forkot itu kan enak, kalau ada apa-apa kan ini kan bisa berita. Sekarang kan tidak bisa lagi. Sekarang kan kita masih punya data gimana perjuangan Pak Jisnya mengumpulkan teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang Pak Jis masih solid walaupun tim timur Pak. Alhamdulillah, semoga kali silaturahmi seperti ini tetap terjalin ya Bapak-bapak ya. Amin. Ya, menang-menang ada program. Nanti barangkali kita ada momen-momen tertentu, kalau kami undang monggo Bapak Ibu ya, sambil acara silaturahmi kembali seperti itu ya. Untuk terakhir ini doa ya. Setelah itu kita lama-lama. Oh ya Pak Ajis, oh iya. Iya Mas Ajis, harus sambutan. Pamitannya Pak Ajis dulu, belum pernah pamitannya. Monggo, abang, saya suruh Pak Ajis. Oke, langsung saja. Peten pamitan, Bu Sun. Iya, tenang. Bentino ngopi. Sebenarnya sering ngopinya di somban sama ngeplak. Kena tengah-tengah. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan usul. Yang pertama, kejadian hari ini itu kan sebenarnya sudah kita prediksi sekian tahun yang lalu bahwa satu saat pasti nggak ada pastel. Saya masih ingat kejadian itu. Oleh karena itu mestinya kita sudah siap jauh-jauh hari. Yang kedua, di surat yang di-share yang dibacakan tadi siapa? Mas Agung. Itu di poin ketiga, kalau jenengan itu sudah saya share di grup sama Mbak Titi, juga sudah share di UPK. Di poin ketiga itu kan berbunyi keberlanjutan pembinaan LKM KPP oleh pemerintah kota kabupaten. Nah, menurut saya mungkin sambil juga nunggu nanti pemerintah kota kabupaten itu mau mengeluarkan kebijakan apa terhadap masa ini gitu ya. Karena di sini bunyinya begitu, pembinaannya dikembalikan ke pemerintah kota kabupaten. Nah, atau nanti monggo jenengan baca lebih kusuk gitu, nanti isinya seperti apa. Nah, cuman saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Naryo tadi sama Busul, bahwa pendampingan yang tidak ada lagi fasilitator itu sebenarnya bukan persoalan yang besar sebenarnya buat kita. Kenapa? Karena panjenengan ini bukan LKM yang kemarin sore, sudah pengalamannya sudah sangat luar biasa. Enggak ada pendamping pun masih, insya Allah masih bisa eksis untuk berjalan. Nah, tadi Pak Naryo sudah mengingatkan, walaupun enggak ada fasilitator, pengelolaan penganggarannya LKM itu tetap sesuai dengan selama ini yang sudah dilakukan. Artinya, dana kita itu kan bukan dana pribadi, Bu G. Ini dana masyarakat. Jadi hati-hatinya itu tetap, walaupun gak ada fasilitator itu hati-hatinya tetap. Wong kita gak ngapa-ngapain saja omongan di masyarakat. Kados ngoten Bu Dewi iki. Apalagi kita kalau ngapa-ngapain. Jadi sekali lagi harus tetap lebih ekstra hati-hati, apalagi gak ada fasilitator. Kemudian mungkin saya mengingatkan, kok terus ya apa Pak jalannya LKM atau UPK? Sebenarnya tanda kutip ya, kitab sucinya LKM itu ADART, bukan pastel. Pastel ini kan untuk bantu saja. Jadi jangan kalau mau ngapa-ngapain itu lihat saja ADART-nya. Bunyinya apa sih sebenarnya? Enggak perlu bingung. Kecuali sih enggak duwe ADART, baru bingung.
Nah kalau nggak punya ADRT dan golek ono, supaya punya panduan, mau ngapa-ngapain tuh punya panduan. Kalau ADRT-nya sudah kadaluarsa dan dianyari. Nah, terakhir sebelum saya resign itu kan beberapa desa sudah saya ajak untuk melakukan kewajibannya, yaitu RWT ya, RWAMB. RWAMB yang semangat candi, jadwalnya November. Ya. Candi siap. Candi November, Kendal Desember. Januari kelurak ini Februari yo. Desember baru nambah Kendal. Sudah kita laksanakan dan cukup 2 orang. Kalau sudah dilaksanakan nanti apa dokumennya disimpan rapi supaya kalau suatu saat ada yang mempermasalahkan itu jangan punya buktinya. Jangan sampai kita berjalan itu nggak ada dasarnya. Nah yang lain-lain, walaupun saya nggak jadi paskel, insya Allah saya sering juga ke candi. Monggo, saya terbuka walaupun bukan fasilitator. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, perlu saya dampingi sebagai ulur ini mau, nggak apa-apa. Jadi bukan sebagai paskel. Jangan enggak. Dan nuruti saya enggak apa-apa. Turut ono ADRT-nya saja. Nuruti ADRT-nya. Saya kira itu usul saya dan semuanya. Terima kasih. Kalau ada kegiatan yang kaitannya sanitasi sama air, saya bisa support. Saya bisa bantu. Mungkin sedikit dulu kita perjelas kepada rekan rekan. Mungkin nanti bisa ditambahi Pak Haji. Mungkin sebagian itu ada yang kebingungan. Yang rekom, ya, yang rekom selama ini kan kita tinggal mengajukan ke pihak paskel. Mungkin dari soft copy pihak paskel itu mungkin kalau nggak salah, LKM Kendal dulu itu pernah bikin rekom tapi di sekarang itu nggak masalah, nggak dibuatkan rekom. Tapi untuk pembangunan kemarin itu karena dana cair langsung ke KSM Pak Ajis melalui antar bank kan, KSM itu harus buka bank pada waktu pembangunan tahun 2012 atau 2013. Kemarin pencairannya sebetulnya kan tanpa rekom tidak cair KSM itu, tapi kita buatkan rekom. Nah mungkin rekomnya nanti kita harus tanda tangan itu nggak LKM sendiri, jadi LKM sekretariat kalau nggak salah. Nah ini menurut pihak paskel, seandainya UPK mengambil dana di bank itu rekomnya tetap mengacu kata-katanya di itu, tapi ada perubahan dengan ketahui ya. Jadi bukan fasilitator yang merekom, tapi LKM yang merekom, karena UPK atau KSM itu kan memintanya ke atau mengajukannya ke LKM. Jadi yang merekom itu LKM. Tapi nanti kalau memang itu nggak ada standar bakunya, redaksinya itu, intinya itu, apalagi sudah bisa. Jadi nanti yang di bawah mengetahui fasilitator itu tinggal dihilangkan. Sudah saya sempat di UPK sekretariat tadi untuk rekom LKM sama rekom UPK. Semua rekom itu harus melalui LKM. Biar LKM bisa tahu. Kalau enggak, itu kan nanti bisa enak kalau LKM. Kalau misalnya kan selama ini kan untuk rekom kan melalui paspor. Sedangkan kan sekarang ya, tetap melalui LKM. Jadi UPK, telepon LKM, mau mengajukan apa, tetap mengetahui. Iya. Kalau ada kesulitan mau bawa, tidak apa-apa, dengan teman saya.
juga mengingatkan dusun tradisi dampingan kita selama ini jangan kita abaikan. Jadi maksudnya setiap ada pergantian, setiap ada apa itu tradisi. Mohon maaf Mbak Titi, kami Mbak sini saya anggap tim Faskel tidak ada. Saya cuma berdua sama Busul. Jadi intinya jadi itu tali AC selama ini yang sudah kita laksanakan di pergantian-pergantian Faskel, mohon itu juga dipikirkan Bu Sul sama teman-teman UPK. Sip. Jangan sampai walah yang tahun-tahun dulu itu kan banyak anggaran yang didamping Faskel, saat ini cuma enggak ada, kok enggak usah gini-gini. Jangan punya pikiran gitu. Semua Faskel adalah semua mendampingi, baik ada dana dan tidak ada dana, tetap kita harus memperjuangkan dan kita harus tetap persaudaraan kita jalin. Dan bagaimanapun itu caranya, monggo sampai bahas internal LKM, siap tanda tangan. Iya biasa kok, siap tanda tangan saja. Siap tanda tangan. Kari tanda tangan aja. LKM itu siap tanda tangan backup. Ini maksudnya. Tapi ya umanono. LKM gak kem diokro-okro aja. LKM gak kem tanda tangan sampai nunjuk rasa. Monggo, Gusul. Terima kasih disampaikan ya. Saya juga nanti mohon masih merepotkan Mbak Titi sama Pak Agung barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum paham. Iya. KM atau PK mohon jawabannya ya. Barangkali masih merepotkan ya. Karena sebagian besar ini kosin-kosin juga enggak datang. Barangkali nanti dari pas kembali PK-nya menyampaikan masih kurang paham. Barangkali nanti itu. Insya Allah. Insya Allah. Kemarin ada penawar dari akunnya sebelumnya itu 500 soal itu Pak kemarin. Itu kan yang tapi kalau sudah saya kurang tahu Pak. Ya, tapi penawaran kemarin itu 500 soal. Tapi nanti kalau bisa ini ya monggo ya dengan bisa melalui Pak Kur itu kan. Sing enak kemarin audit. Pak Kur. Malang. Malang siapa? Pak Beka. Apa wingi, Pak? Itu Bang. Itu kan ada. Malang. Berapa kali itu Malang? Beka. Ya monggo dikodira ke Amawar. Nanti mohon nanti dari pihak FKA menjadi PR nggih. Nggih. Kaya mikir, Bu. Adik nek wetane embong ngono ditata JNT. Kayake sambate iki engko nek melangkah nang gone kulone rene. Kulone rene. Di kulone embong. Kulone rene embong aku kulone embong ya. Kulone rene ora mikir. Padahal omah dhewe ya kulone rene. Enggak, kulone embong. Hei, kulone wetan rene. Nah, itu. Kebanyakan perangkat cuma ngono itu repot. Pak Suryadi itu sirotot jadi gini loh. Aja nanti seandainya kita enggak apa ya, kalau dihubungin sana ngerespon enggak apa-apa, kalau enggak ngerespon tetap dampingan yang candi sebelah timur tetap kita mengadakan audit. Seandainya kalau satu kecamatan pun 500 kemudian cuma separuh itu ada angka 600 apa ya, memang dengan sedikit dan banyak itu mungkin harga itu beda ya, tetap aja kita laksanakan gitu loh. Jangan sampai nanti kita nggak melaksanakan audit, ada warga yang saat ini ada yang merasa cembung sosial sama UPK sehingga bertanya-tanya. Nah itu, tapi ya paling tidak itu mencari amannya UPK apa. Nah itu
nanti cari audit itu yang bahasanya longgar lah, saya dari dulu tetap memakai, saya diperiksa, tapi audit saya nggak usah diperiksa, diperiksa dengan benar. Soalnya kenapa? Kita juga udah lemot, Pak. Iya. Dan kita nggak tahu itu. Jadi memang harus tetap berjalan laporan. Tergantung RKM-nya. Ya. Kalau RKM-nya mampu. Iya, tiap bulan. Nah, jadi kita sudah siap. Tetap berjalan kegiatan UTK. Iya, betul. Iya. Kenapa saya juga menyarankan monggo dipersilakan pakai jasa Mbak Ita juga. Karena kita enggak anu, Bu. Enggak mikir kelak yo sudah diperiksa karena dia juga mantan paskel. Sementara 6 desa, nanti saya bisa hubungi desa lain yang bisa saya hubungi nggih. Saya enggak memaksa. Tapi suasana rasanya masing-masing ya. Kita nanti ulang berapa? Kemudian oleh bendara seperti itu ya. Nanti kita laporkan juga dari bentuk apa, pakai talasi ya. Tidak mohon maaf nanti dari mantan mohon maaf ya, karena kondisinya sekarang buat seperti ini, nggak seperti dulu ya, seperti itu. Nanti biar tidak lagi oleh bendara atau pegangnya. Bun sampai natura itu. Ya tidak masalah. Saya Kembali ke ibu. Saya kira apa yang ditutupan ini enggak diadakan rekreasi. Wah, iki cocok iki. Ngare rame iki seru. Tidak ditolak. Usul tidak ditolak. Tinggal diatur. Usul maksudnya tinggal diatur. Aku sudah kelihatan kenapa sambil bendara ini. Sampean ada no, aku sing tanda tangan. Ya ya. Oh ya gak apa-apa tanda tangan duwe kene. Tanda tangan tok Ibu. Lah duwe kok nang bendahara. Pak, lu bedo Pak. Dengan kan Pak. Pak Pasco kan ke ngono lho. Pak. Kita merenung sejenak, berdoa bersama. Kita sekumpulan ini supaya mendapat rahmat, amin, dan kesehatan, serta mudah-mudahan semua diberi rezeki kang berkah barokah kang kata, amin. Allah hadiniyah bi barokah bi fatihah. Alamin hamdan syahirin hamdan naimin hamdan kumutika ya rabbana lakal hamdu kama kana jila adil sultani amin tujina min jamil awlaka wa tabakina nabiya baraka wa tutarlil asyuhuyati min jamil khurifayati wa tarani makana kumutin 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 Allahumma in as'aluka salamatan kutina amin 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 am
Amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillah guys, acara pertemuan UPK Forum UPK Kecamatan Candi dengan tim Faske PNPM Mandiri ya, sekarang di program kotaku telah berakhir. Alhamdulillah, semoga lembaga ini tetap eksis ya, jaya terus. Kita memang sudah dipersiapkan untuk hal-hal seperti ini ya. Program kotaku tetap berjalan ke depannya ya, untuk menjalankan program-program seperti biasa. Hari ini hari Sabtu tanggal 4 monggo Bu, tanggal 4 Maret tahun 2023 di CSDW, warung makan CSDW Kali Pecabean. Mas Harun, dia ngapain? Alhamdulillah. Cari. Enggak. Kalau Mas Ayuti nih wal. Alhamdulillah ramah tamah. Monggo Pak Yo di sketsakan. Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih. Jenenge sae, jenenge kita iki. Ini nasinya jadinya masih banyak, Pak. Oh. Ini sing ngene pengen. Oh nggih, kuwe makan. Saya kok makan ya, Pak. Barokallah. Tuan rumahnya Palung Dawa Bu Lastri ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lastri. Sampai 1 jam. Kanggo stik ke? Loh, Bu Ida nanti kok Bu Ida? Bu Ida? Pak Bu. Yes, yes. 2, 3. Kotaku. Yes. Mantap, luar biasa. Terima kasih teman-teman.